Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sebelum melanjutkan ke materi pembahasan, marilah sejenak luangkan waktu untuk sekedar saling mendoakan sesama muslim, sesama sahabat hikmah doa, agar sahabat hikmah doa semuanya yang sedang berada di luar negeri dan yang berada di seluruh tanah air Indonesia selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan amalia keseharian, diberikan rezeki yang murah serta terlindungi oleh Allah bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pecinta channel Hikmah Doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab yang berjudul Sa'adatul Dharain dan yang dikutip dari kitab Minhajul Hanif, dijelaskan bahwa ada faedah besar yang meluluskan atau mengabulkan berbagai niat atau hajat dengan surah Yasin. Caranya adalah dengan membaca surah Yasin sebanyak 7 kali setelah sholat subuh. Jadi surah Yasin ini dibaca setiap selesai sholat subuh sebanyak 7 kali khatam satu surah. Dan dalam mengamalkan hal ini tentu ada aturan yang perlu Anda ketahui oleh sahabat hikmah sekalian. Seperti yang pertama, membaca lafaz Yasin sebanyak 7 kali. Artinya kalimat Yasin ini dibaca berulang-ulang sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjutkan, jika sampai ayat dzalika taqdirul azizil alim, ini dibaca berulang-ulang kali sebanyak 14 kali. Jika ketemu bacaan salamu qaulan mir rabbir rahim, kemudian bacaan salamu qaulan mir rabbir rahim ini dibaca berulang-ulang sebanyak 7 kali bacaan. Pada ayat alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim, ini dibaca sebanyak 12 kali. Dilanjutkan membaca surah Yasin hingga akhir, insyaallah dengan izin Allah bisa membuat keberkahan dalam hidup meningkat. Ini karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa orang yang membaca surah Yasin sepenuhnya dan diulang sebanyak 7 kali. Pemirsa pecinta channel Hikmah Doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan surah Yasin juga terdapat pada ayat ke-58. Karena memang kandungan dan fadilah surah Yasin sangat banyak dari pembawa berkah hingga untuk menolong orang yang sedang sakaratul maut. Namun perlu juga diketahui sahabat hikmah sekalian bahwa barang siapa yang senantiasa membaca surah Yasin sepenuhnya dan penuh dengan kekhusyuan pada ayat ke-58, yaitu yang berbunyi salamun qaulan mir rabbir rahim, dan diulang sebanyak 7 kali, ini bisa digunakan untuk 7 kemauan atau 7 hajat yang baik. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang membaca surah Yasin sepenuhnya dan saat mencapai pada ayat ke-58, surah Yasin tersebut diulang sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dan mengabulkan hajatnya. Bahkan seperti yang sudah dijelaskan pada tayangan-tayangan sebelumnya,
Surah Yasin ini juga dipercaya dapat mempermudah segala urusan karena Allah selalu memberi jalan kepada hamba-hambanya yang taat. Semoga menjadi manfaat untuk sahabat hikmah sekalian. Wallahu a'lam. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.